pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Taskia dalam acara Info Duniaku untuk mengabarkan berita-berita teraktual, tajam, dan terpercaya yang akan saya rangkum dalam Info Duniaku pagi ini. Banyak cara untuk menyalurkan kegemaran dan memanfaatkan waktu senggang, salah satunya dengan memelihara hewan peliharaan, baik itu kucing maupun anjing. Selain menjadi hobi yang menarik, memelihara hewan peliharaan tentunya dapat mengusir rasa bosan dan rasa stres. Tapi kali ini saya akan membahas tentang 7 kucing paling langka yang ada di dunia. Berikut cuplikannya. African Golden Cat tidak selalu berwarna emas. Terkadang bulu-bulu kucing ini berwarna variasi, mulai dari emas kemerahan menjadi abu-abu gelap dengan tanda khusus. African Golden Cat dapat ditemukan di daerah hutan hujan khatulistiwa di Afrika. Kini, African Golden Cat juga dimasukkan ke dalam hewan yang akan terancam punah dari bumi ini. Serval Cat merupakan kucing Afrika yang memiliki kaki yang panjang dan diyakini sebagai nenek moyang dari singa dan cheetah. Serval Cat banyak terdapat di daerah padang savana di Afrika. Caracal Cat dapat hidup dengan baik di daerah gunung dan gurun dan memiliki kemampuan bertahan hidup yang cukup tinggi dengan tidak minum dalam jangka waktu yang panjang. Kucing ini bisa ditemukan di daerah Asia dan Afrika. Fishing Cat biasanya ditemukan di daerah Asia dan Asia Tenggara, di mana kucing ini lebih suka tinggal di dekat air sebab ikan merupakan makanan utama dari kucing ini. Fishing Cat kini terancam punah akibat lahan basah yang dikeringkan untuk pemukiman manusia. Malgai Cat sebenarnya adalah kucing rumahan, namun ukurannya lebih kecil dan memiliki kaki yang cukup panjang. Kucing ini jarang terlihat di siang hari, sebab kucing ini lebih suka berburu di malam hari. Biasanya, Malgai Cat banyak ditemukan di daerah Meksiko dan Brazil. Palastri Cat atau juga biasa disebut kucing manul. Kucing ini terlihat sangat besar. Sebenarnya ukurannya sama dengan kucing biasa loh. Namun, karena bulunya yang tebal, membuat kucing ini terlihat lebih besar dari kucing biasanya. Wajah kucing ini juga terlihat aneh, dengan wajah bulat dan memiliki gigi yang sedikit. Biasanya, Palastri Cat ditemukan di daerah Eropa. Kucing ini juga merupakan spesies kucing tertua di dunia yang telah berkembang sejak 12 tahun yang lalu. The Andean Mountain Cat merupakan kucing yang sangat langka. Diperkirakan populasi kucing ini ada sekitar 2.500 kucing yang biasa ditemui di daerah pegunungan Bolivia, Peru, Argentina, dan juga Chile. Kucing ini memiliki panjang hampir 2 meter loh. Berikut tadi menutup acara Info Duniaku pada pagi ini. Saya Taskia mengucapkan terima kasih dan undur diri. Sampai jumpa dan salam koceng.